Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka musyawarah 4 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo di Hotel Magna Kota Gorontalo. Dalam sambutannya, Idris mengapresiasi kinerja DWP Provinsi yang dinilainya sangat membantu Pemprov Gorontalo dalam melaksanakan 8 program unggulan. Majunya Provinsi Gorontalo ini adalah didorong oleh diantaranya organisasi Dharma Wanita. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang untuk bagaimana Provinsi Gorontalo bisa maju, pertumbuhan ekonominya, bagaimana dia bisa menurunkan angka kemiskinan. Tadi dari satu desa 59% bisa turun sampai 17%. Itu luar biasa. Lebih lanjut, Idris menyoroti minimnya anggaran pemerintah yang dihibahkan untuk mendukung kegiatan DWP Provinsi Gorontalo. Menurutnya, anggaran tersebut tidak sebanding dengan banyak program kegiatan yang dilaksanakan oleh DWP, baik di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Cuma memang Dharma Wanita ini saya lihat begitu banyak sekali kegiatannya, tetapi anggarannya saya lihat kecil sekali. Dana hibah itu kalau tidak salah hanya 400 juta. Dari tahun ke tahun itu 400 juta. Hanya 300. Nah ini Pak Sekda mesti ditingkatkan ke depan.